Hujan deras yang mengguyur kawasan Temanggung, Jawa Tengah menyebabkan pembatas bangunan longsor. Akibatnya akses jalan menjadi tertutup, serta sejumlah bangunan rusak tertimpa material longsor. Hujan deras mengguyur desa Ketegan, Temanggung, Jawa Tengah. Akibatnya karena tidak kuat menahan debit air yang luber, pembatas lapangan sepak bola desa runtuh. Selain itu, sejumlah bangunan mengalami rusak parah tertimpa material longsor seperti bangunan makam pepunden, sekolah, serta masjid. Sementara akses jalan menuju kampung tertutup material longsor. Di lapangan, sehingga untuk menggerus tanah yang ada di sebelah timur, sehingga untuk tebing ataupun talunnya ini kemasukan air begitu banyak sehingga tidak kuat menjadikan longsor. Tidak ada korban dalam musibah tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Anyus melaporkan.